selamat hari ini kembali Mas Bro, Mbak Bro. Ki Sembrono Berry Solution hadir untuk menampilkan konten membuat bonsai wire. Bonsai, pohon bonsai dari kawat Mas Bro. Saksikan, pasti bermanfaat. Oke Mas Bro, alat yang kita persiapkan, perlukan adalah gunting, tang, tang lagi. Mas Bro pasti tahu tang apa ini. Nah, yang utama sekali adalah kawat. Untuk itu kawat kita potong dulu. Kalau tukang bangunan pasti tidak asing lagi dengan kawat ini Mas Bro. Nah, ini juga tidak asing, gunting baja ringan. Kita potong seperti ini Mas Bro. Oh. Intinya kita potong dua. Ini kita bisa beli di toko bangunan. Aja Mas Bro, guntingnya. Ya. Oke, setelah selesai Mas Bro, potong kita bagi dua. Mas. Semoga sesuai dengan yang saya harapkan, terutama Mas Bro, Mbak Bro. Ya, setelah ini kita konsep Mas Bro. Kita ingin membuat konsep bonsai apa Mas Bro? Oh, oke Mas Bro, kita juga butuh. Oh, ini saya ambil dari antena depan rumah Mas Bro yang gak kepake. Kabel antena Mas Bro. Setelah itu kita gabung dengan kawat Mas Bro, kawat yang tadi. Oh, ini pot bakalan buat bonsai. Kita buat kemarin Mas Bro. Maklum Mas Bro, studionya masih seperti ini. Nah, ini Mas Bro ingat kawat ya. Oh, ini nih kurang bagus. Kita bagi Mas Bro. Set. Oke, Mas Bro. Kita urai. Ini sepertinya hanya ada di Kisi Bruno Berry Solution aja Mas Bro. Ini kita sisahkan sebagian untuk dibuat daun dan ranting. Kita tarik satu. Kalau nanti Mbak Bro buat jangan seperti ini, kawatnya harus lurus semua. Kusut maju, kesalahan dari awal. Tidak. Kita perintir untuk pucuk Mas Bro. Ini untuk cabangan pucuk.
kan harus kuat mas bro. Mungkin kita memerlukan alat bantu mas bro. Turun tangan saya juga lagi tidak. Kasih mas. Kita mulai menyeting dari ini sudah terlihat mas bro. Akar. Sebelum akar kita cut dulu. Di sini sudah terbentuk. Kita tinggal mengkonsepnya mas bro. Mas bro. Oke mas bro, sekarang kita konsep akar mas bro. Yang apa harus sabar mas bro, karena berbahaya kawatnya. Oke mas bro, ini sekarang kita proses pembuatan daun. Nah, seperti ini aja mas bro, menggunakan tang lancip. Memang agak lambat mas bro. Seperti ini mas bro, mas bro. Jadi kita tidak menggunakan daun plastik, pokoknya semuanya serba kawat. Dan mas bro, mbak bro nanti bisa lihat bagaimana cantiknya. Oke mas bro, proses pembuatannya memang agak lambat. Nah, untuk kisembrono sengaja dibuat cepat. Pulak balik aja mas bro. Set. Set. Kalau mas bro punya metode baru, boleh silakan
bro, mbak bro. Oke, saya lanjut dulu. Oke, mas bro. Pembentukan daunnya tadi agak rumit, mas bro. Oke, sekarang tinggal nyetel. Apa konsepnya? Konsepnya udahan ngantuk. Oke, mas bro. Ini kita sebut bonsai wire, bonsai dari kawat. Oke, mas bro. Ini hasilnya, mas bro. Dengan material seadanya dari kawat karatan, mas bro, kawat bangunan dan kabel antena bekas yang sudah terpakai. Kita buat konsep bonsai kering, mas bro. Ini bahannya dari kawat bangunan ini karatan, mas bro. Ini warna hitam, ini karatan, mas bro. Tapi cantik bukan? Oke, untuk itu semoga bermanfaat.